to Gorontalo. Welcome. Berapa tahun ya dia? Saya benar-benar enggak pernah ke Gorontalo sama sekali. Kenapa orang dia aja? Sampai kita. Lu juga ini juga kan? Ngaco. Lu pernah tinggal di sini? Inilah ya. Baru. Iyalah. Lu pernah tinggal di sini sebenarnya pertama kali ke sini. Jadi kalau tandanya mesti gua dari naik baling-baling. Dari ke sini masih naik baling-baling gua udah injak sini. Nanti ke sekolahnya Tania, ajak tur deh. Ke sekolah Tania. Nampak kilas. Masih ada 47 ya? Masih ada. Kita ke sekolah Tania. Ntar sore ikut papa itu udah isi. Iya, jangan ijazah SD gue juga belum diambil kayak dulu, Ki. Dia sama si Fauzan. Fauzan, Fauzan. SD-nya. SMP juga sini ya? SMP di sini. Fauzan apa SMP? SMA. Apa dengan dia? Jadi suami diajak pulang kampung. Pulang kampung. Tetap punya kampung kan. Di Pekalongan enggak diakui kan kampungnya. Dulu tuh jadi tiap lebaran harus ke sini kan. Tradisi kalau kesini tuh. Ini anaknya Tania, anak. Makanannya dong. Udah diliatin. Oh, udah diliatin makanannya. Saya suruh pulang. Liatin makanannya. Oh iya, mau pagi lah. Mau pulang pagi lah. Ini kita lagi di rumah siapa nih, Mbak? Ini kita lagi di rumahnya. Eh, daftar memang bangun. Lagi mau makan kita. Kan saya langsung telepon. Udah 5 tahun kok kesini. Udah 5 tahun gak kesini. Saya, kamu harus makan ikan. Kalau di sini gak bisa makan ikan. Udah dikasih. Jadi kalau di Gorontalo tuh wajib banget pisang goreng sama sambal terasi. Bukan terasi dong. Sagela. Oh, terasi ini sagela ada terasi. Terasinya biasa banget. Oh. Kayak gadis lagi Bu Yaya, mantap. Ini kita lagi, Pak. Lagi di rumah Ibu Senda. Oh, Ibu Senda. Ini yang punya rumah ini. Masyaallah, tuh. Amin, masyaallah rumahnya. Spesial menjamu ikan-ikan nih. Masyaallah, barokah barokah. Ini masak sendiri, Bu. Masak sendiri. Tapi dia orang. Masya Allah, spesial ini ikan woku, namanya ikan woku ini. Jelasin. Ya, ini ikan woku. Ini semua sate Gorontalo, ini sate tuna. Ini sate ikan, sate tuna. Nah, kalau yang itu ilaburo khas Gorontalo ya. Mana coba? Ini ilaburo, yang ada daunnya. Ya, itu dia sehari 3 kali makan di waktu yang sama. Nah. Ini aja kali ya untuk Pak Fadil untuk besok. Dibungkusin, Bu. Iya, lihat enggak malu ya. Udah datang dinam makan, lalu ngebungkus pula. Alhamdulillah sahabat guru itu luar biasa. Wija, thank you. Bu Senda yang punya rumah. Terima kasih Bu semuanya. Makanannya mantap banget. Saya bingung kok tiba-tiba cepet banget masakannya banyak. Jadi rumahan lagi masaknya di rumah. Coba gimana ceritanya? Oh, ceritanya ya banyak yang bantu Bu. Cepat banyak yang bantu. Luar biasa enggak Bu Senda? Top banget. Ada Ibu Ija, keren banget. Ada Ibu Ija. Ibu Ija dia. Semua khas Gorontalo di sini ada, Bu. Ada. Masakannya luar biasa. Sampai ini apa namanya? Ilabulo. Gila bulu. Katanya Tania minta bawa pulang. Hah?
Gimana minta gua pulang, datang udah makan di sini gua pulang Lu minta gua pulang apa, Mbak? Gak kuat, gak bisa ngomong. Ini kancing celana lu gua copotin, lu gak bisa ngomong. Gak, dibawa pulang lagi. Tante, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah sedang makan, sudah datang. Enak sudah banget datang. Makanannya, enak banget. Berkah. Kalian pulang sampai kayak apaan yuk. Yang lu paling kangenin apa, Mbak? Pisang goreng. Di Jakarta mau cari di mana? Masalahnya tuh minyak tadi cuma di Gorontalo. Oh beda ya, Mbak? Justru yang bikin enak minyaknya. Minyak kelapanya. Jangan banyak-banyak, aduh. Bu, jangan banyak-banyak gimana tuh, berapa kotak? Jangan banyak-banyak. Iya, udah ngeblank, sumpah gue udah ngeblank, orang gak bisa mikir. Masih ada tamu, udah gak sanggup. Jangan banyak-banyak, pakai kontak sebaik. Itu kotak, pakai banyak. Iya, itu kotak bisa. Bayangin, sampai prepare. Dia tahu bakal kita bawa. Prepare plastik. Jangan sampai Medan bicara beda, sampai kita malu.